Selamat pagi, selamat hari Senin teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan mengerjakan project Sitkos berbahan seamless 3 mili ukuran 22,4. Jadi ini kemarin kita ngerosok, di rosok itu ada sisa-sisa pabrik pembuangan. Nah itu tuh barangnya tuh masih bagus-bagus. Nah terus akhirnya saya ambil semua. Nah terus dikaryakan, jadi karya ilmiah. Otot. Jadi diambil semua, terus karena kemarin awalnya itu ada pentolan kayak gini, tak contohkan biar teman-teman tuh tahu. Nih. Nah seperti ini, awalnya itu ada pentolan, terus ada oli-olinya di dalam lah. Satu batang itu tak buka, jadi tak buka. Terus gini tuh, terus di palu-palu kemarin tuh. Jadi teman-teman, ini adalah sisa wirung. Jadi teman-teman semua, ini adalah pipa seamless sisa pabrik. Jadi ini tuh ada montolnya gini, kayaknya tuh di bagian dalam gitu ada oli-olinya. Wah ini bagus banget, ini dapat dirosok. Ini bahan baku, wah senter kali 3 mili seamless. Nanti kalau mau lebih paten bisa didobelkan pipa lagi di dalamnya. Set, terus di roll, ngik, sesuai keinginan. Terus panjangnya juga menyesuaikan, mau 5 meter, 7 meter, gampang. Nah, udah tuh. Wih, bisa? Ini tinggal satu, plastrik. Teman-teman nggak lihat nggak? Ini pipanya seamless ukuran 3 mili, diameternya 22,4, sama seperti stang BMX, stang motor yus, tapi ketebalannya mantap. Terus pagi tadi saya nyari buat dobelan pipa di dalamnya, bukan nyari dingin, beli. Ini biar untuk mendukung kekuatan dari seat post yang akan saya bikin. Nanti untuk finishingnya mau di chrome. Kalau enggak dicat juga bisa, tetapi udah ada orderan dari teman-teman OS BMX itu mau yang di chrome. Untuk satu seat postnya dibanderol dengan harga Rp250.000. Itu untuk finishing chrome. Kalau cat ya 200 enggak apa-apa. Kalau enggak pakai dobelan ya lebih murah lagi. Seperti itu, maksimal nanti untuk beban 150 kilo masih oke. Kalau enggak ya dipaksakan 200 kilo gitu ya nanti framenya lecebel. Dah. Geges ya. Odi lu, ora percoyonan wong. Ini kita lagi ada di WeBuy Custom. Ini aku lagi ngarap motor listrik punya Mas Irwanto. Irwanto itu si Ramos ya. Oke, ikutin terus custom Senin ini. Bismillah, semoga lancar, berkah barokah. Kokoh, bakoh, amin. Ini selanjutnya akan ada proses pendobelan dan proses rolling. Rolling itu dibengkokkan. Bismillah.
Ya, jadi untuk panjang seat post yang akan kita bikin maksimal 60 cm. Segini. 60 cm itu ya untuk orang Indonesia wis dhuwur banget. Pemain mlebune neng frame paling sekitar 15 sampai 20 cm. Ini pipa untuk bubelannya. Oke. Nah, ini udah dilapis pipa di dalamnya. Terus sekarang proses selanjutnya kita akan ngerol. Ini yang kemarin udah di roll baru satu buat sampel. Out, ayo out. Ini kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti finishing chrome. Proses pengerolan selanjutnya. Wih, ya ding, dikasih tahu dulu nih lu. Ini pipa yang lapisan di dalamnya juga dilas, jadi biar enggak goyang-goyang, tetap center, tetap kuat. Well, Mas Tony Hartono, ini baru proses. Gas. Sekarang Mas Odi, sekarang bersama Mas Odi yang kemarin habis liburan ke mana, Ethiopia. Ini sekarang dia akan roll. Jadi teman-teman, proses pengerolan itu sangat mudah, sangat simpel sekali. Komen tiga kali simpel aja. Maaf ya, bedanya Pak Yayat. Tiga kali ribet. Wih, bukan gitu, jadi kita cek dulu. Posisinya senternya set, jalurnya dimasukkan dulu kenceng ya. Oh, nanti gak pepes ya. Kayak kancaku kita mau burung ditakoni, burung ditakoni nanti apa-apa dari saya ya. Dik, tak cari spidol dulu buat nandai biar roll satu dengan yang lain itu sama. Maaf ya, ini lagi ego lagi bikin body listrik jadi agak tangteng-tangtong. Udah lama ya gak upload perbaikan Simpsonnya lagi. Oh, di depan Mas Hedi diambilin Mas. Oh, itu udah yang pisau kaya itu. Kalau nek Odi itu nek enggak dipencet itu enggak melaku. Ya model kayak robot itu nih. Tapi udah mending daripada otong. Info nih lur. Ini ada 5 seat post. Nanti finishingnya akan chrome. Anak. Ya seat post itu lur. Coba. Oke. Eh, yo. Sup, terus hook, ojo mandek, langsung terus.
Oh, halo toh, ngadran ya. Simples iki kok ngene iki, Bro. Ho, ho. Oh, ho. Meneh. Loh, sirene. Ho. Oh. Oh, sirene sih. Oh, teh, dili tahan-tahan. Meneh, meneh. Sirik sa trutan. Set. Sirene. Stop. Stop. Oh. Stop. Wes, alon-alon. Dicopot sih alon-alon. Hup. Ini weh. Mana sih dik? Hup, hup, hup. Wes, copotan. Yes. Nah, ini garis garis batasannya ya, biar nanti satu seat post dengan yang lain itu sama. Jadi ditandai. Teret. Dah, jadi satu. Ini udah jadi dua, ding. Kalau posisinya mau di agak mundurin juga bisa, tetapi ini standar SNI, standar nasional Wibek. Ah ini belum ya. Aduh, yo selanjutnya Mas Adi, semangat. Dek, ini pipa. Oh ya, sini. Aku tuh udah hafal ya. Gimana Mas Odi? Seamless dengan yang biasa itu apa bedanya? Wah, atos. Lu ya atos. Kayak bojomu. Ya, gini lho. Kerja sambil gojek tuh enak. Tapi yo nek gojek terus yo gedoh. Terus. Stop, baga. Ngek. Terus, stop. Wes, balik. Set. Nice. Iki sedeng gawe 500 seat post biot. Ma potok remu. Nih, seat post ketiga. Sambungan yang pipa dobelan tadi itu lebih cenderung ke pas tekuan ini loh, yang kadang suka pepes, kadang suka meyot. Jadi makanya kenapa disambung, dikasih pipa lagi di dalam buat meminimalisir cedera, pepes, dan sebagainya. Selanjutnya. Berlot. Wih, go diwangi go go. Sik sik Kang, sik Kang, Kang. Kang sik Kang, sik Kang. Sik Kang. Eh, kandane ngewangi Kang. Yo, di pas garing lho. Set, sidine. Up. Wes. Kekuatanmu. Kekuatanmu berkurang. Wah, wow, ini buat Mas Tony eksklusif persembahan dari We Bike Park. Nanti kita akan ada percobaan misalkan dengan pipa biasa, rollnya seperti apa ya. Oke. Okay. Mungkin ya. Mungkin gimana sayang? Wah. Ketoknya tegar, apik ya itu. Burine remuk. Mung tegar otong.
Aduh. Bung burine ambyar. Jadi nanti kita akan distribusikan ke pemesan. Oke. Silakan dicoba teman-teman, kalau punya pipa-pipa yang bagus silakan dicoba, sangat gampang, nanti bisa ke tukang roll. Terus dari video ini teman-teman juga bisa belajar, oh gitu sih caranya. Oh gitu ya caranya. Oke, siap. Oke, terima kasih telah menyaksikan acara ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, di share ke teman-teman OSBM kalian, semoga tayang ini bermanfaat. Assalamualaikum.